kawan-kawan semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki, juga diberikan kelancaran dimanapun sahabat-sahabat semua. Kali ini Kang Deddy Kosmo pengen rasanya menemui teman-teman saya yang ada di YouTube ya. Semoga saja teman-teman dimanapun berada ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hadir di sini ingin aja bersilaturahmi dengan teman-teman yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik yang mungkin saat ini tengah berbahagia. Di kesempatan tengah bahagia ini, terima kasih untuk MTG Vlog ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di jalan apalagi di mana nih? Kang Deddy MTGM sama namanya. Semoga diberikan rezeki lancar ya kalau lagi di jalan, lagi mengerjakan satu pekerjaan tugas negara ini sebenarnya. Tugas negara untuk membiayai anak istri. Semoga saja diberikan kelancaran, diberikan rezeki yang banyak hari ini, dan juga diberikan kebahagiaan. Yang penting adalah bahagia, bahagia dulu. Jadi saya kan ini lagi ngonten nih, kan? Iya, alhamdulillah lagi ngonten, lagi siaran sambil siaran nih, sambil mau siaran di Radio Samhan, saya lagi ngonten aja. Main lah tuh kemari, ya. Assalamualaikum abang, akang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ik, aduh, mandi. Enggak, saya memang sekarang rambutnya lagi panjang nih. Saya mau dipanjangin, karena katanya kalau kata orang-orang mah, kalau seniman mah harus panjang. Terima kasih Pak Ik, juga terima kasih untuk MGTM Vlog ya Kang Deddy. Semoga saja berkah di siang hari ini ya. Ada dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu semuanya. Jangan ribut-ribut, mendingan happy ya. Ngapain ribut-ribut ya? Ribut masalah ini, masalah itu. Apalagi kemarin tuh baru nyoblos, sekarang sudah diributin ya. Belum tentu ya, tapi nanti coba lah, nanti kita lihat aja, jangan ribut-ribut lah. Yang penting kita harus menunggu saatnya, siapa-siapanya ya yang nanti akan menjadi pimpinan di Republik Indonesia ini. Kalau saya sebagai warga yang biasa, bukan seorang apapun ya, hanya berharap kedamaian, kebahagiaan, dan sembako murah-murah. Bisa yang biayain anak istri ya. Itulah. Kemudian juga penghasilan gede gitu. Penghasilan gedein dong, tingkatin ya. Jangan penghasilan ini setengah bulan sudah habis. Tapi kita merasa bersyukur lah. Maksudnya masih bersyukur hidup di negara Republik Indonesia ini, bahwa negara Republik Indonesia ini kemarin menjalankan pemilihan umum dilancarkan. Alhamdulillah lancar ya. Mungkin kendala-kendala mah ada di setiap tempat ya, tapi tidak begitu besar, kecil ya. Tapi sekarang mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar hasilnya dan tidak menimbulkan kericuhan, tidak menimbulkan perpecahan, kita damai-damai saja. Betul enggak Pak Ik ya, MGTN ya, untuk Pak Ik udah mandi belum? Kalau sih udah mandi lah. Masa seganteng ini belum mandi, mah kelihatan belum mandi ya. Pak Ik tuh belum mandi tuh, mentang-mentang hujan mulu gak mau mandi Pak Ik. Kalau saya percaya sih, kalau Bang Deddy yang lagi jalan nih pasti pagi-pagi mandi ya, mandi pakai air hangat. Mudah-mudahan deh, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan yang penting sehat lah. Baik,
Ya.